Dan saudara, informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Selamat sore, Mika. Mika, hari ini polisi kembali menemukan bagian tubuh manusia. Jadi total sudah ada berapa bagian tubuh yang ditemukan dan apakah sudah diketahui identitasnya? Selamat sore, Jihan dan saudara. Temuan organ dalam yang ditemukan pada hari ini belum bisa dipastikan apakah itu bagian dari tubuh manusia ataukah ternak. Mengingat memang lokasi penemuannya berada di tempat yang berbeda, di mana 4 potongan sebelumnya ditemukan di jembatan Kelor, sementara bagian organ dalam yang ditemukan di jembatan Becicip belum bisa dipastikan apakah itu bagian tubuh manusia atau bukan. Mengingat lokasi penemuan itu adalah sungai yang biasa juga digunakan untuk membuang kotoran sampah ataupun misalnya bagian organ ternak yang jika kita ingat sebelumnya memang ada perayaan Idul Adha, jadi banyak warga di tempat sini yang dimungkinkan membuang bagian organ dalam ternak. Nah, untuk memastikan itu, Jihan, sekali lagi kami sebutkan bahwa yang ditemukan bukan organ dalam manusia, tetapi baru disebutkan organ dalam, dan untuk kepastiannya masih akan diteliti oleh tim Inavis dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dengan demikian yang dipastikan potongan tubuh saat ini adalah 4 bagian, yaitu berupa pergelangan kaki dan tangan sepasang, kemudian yang tadi bagian organ dalam masih harus diteliti. Jadi memang sudah ada 5 bagian yang ditemukan, Jihan. Dipastikan itu adalah potongan tubuh manusia, baru 4 gitu, yang satu lagi masih dikonfirmasi dan masih diteliti di Rumah Sakit Bhayangkara. Lalu Mika, yang juga menjadi pertanyaan bukan hanya potongan tubuh ini yang ditemukan oleh tim gabungan, tetapi juga ada kantong plastik yang berisi pakaian perempuan. Apakah ini masih ada kaitannya dengan satu kejadian yang sama atau kasus yang sama? Ya, betul sekali. Ada sekantong pakaian dalam wanita yang ditemukan di alur Sungai Bedok, tidak jauh dari penemuan 4 potongan tubuh manusia. Nah, pakaian dalam ini juga ikut diamankan polisi karena memang untuk menjaga kemungkinan apakah antara pakaian dalam wanita ini dengan potongan tubuh manusia memiliki hubungan keduanya. Namun tadi kami tanyakan kepada Kapolresta Yogyakarta, maksud kami Kapolresta Sleman, disebutkan oleh Kombes Pol Yuswanto Ardi bahwa keduanya belum bisa dipastikan korelasinya dan masih dalam penyelidikan. Jihan. Iya, saat ini pencarian sedang terhenti, dihentikan sementara. Kenapa akhirnya dihentikan? Ya, pencarian dihentikan karena memang ada target-target khusus yang dilakukan oleh tim SAR. Mereka sudah melakukan pemetaan, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ada kemungkinan-kemungkinan titik di mana diduga dilakukan pembuangan oleh pelaku pembunuhan disertai mutilasi ini. Nah, dari sejumlah tempat itu ada 3 lokasi, sudah disisir semuanya dan dinyatakan bersih. Bahkan tadi sempat melebar ke wilayah lain di luar desa Bangun Kertau, yaitu di desa tetangganya, di desa Wonokerto. Dan disitulah ditemukan tadi bagian organ dalam yang masih kita belum tahu kepastiannya apakah itu bagian organ dalam manusia atau ternak, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.